15 tahun terakhir ini ya, sejak saya dari sekretaris pengurus sampai ke wakil ketua dan sekarang sampai wakil pengawas, memang kita, sekretaris pengawas kita memang tidak lagi buka bersama bareng-bareng. Dulu pernah bareng-bareng kita buat hidangan jemaah, Masjid Agung menyiapkan makanan ya, rame-rame menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan, kemudian jemaah datang untuk makan bersama. Kalau sekarang tidak, kita sekedar membagikan nasi bungkus orang per orang ya, orang supaya lebih simpel, lebih mudah, dan itu juga kami menyiapkan sekitar 400 nasi bungkus yang kita bagikan kepada seluruh jemaah yang ingin berbuka di Masjid Agung Palembang. Per hari 400 takjil dan 400 nasi bungkus.